Siapa nak tengok buku Bulughul Maram, lepas dia baca, bagi balik. One page. أي صفحة؟ Surat dia ni Allah 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 syarat syarat salah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي ولا انتصامي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القران الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. الحمد لله شكر pada Allah Taala atas nikmat yang Allah bagi kat kita yang tidak terhingga-hingga ialah duduk dalam kuliah. Bukan satu benda yang senang. Kita boleh lapangkan masa istiqamah dalam kuliah ni, syukurlah besar-besar, sangat besar. Hari ni kita sambung muka surat 115. Muka surat 115, hadis 229, betul? An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nama dia Sinan bin Malik Al-Khadraji Al-Ansari. Sinan bin Malik Al-Khadraji Al-Ansari. Muka surat 115. Terjemahan 116, betul. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi, dia dikenali sebagai Sahibul Baqi'. Kita kata penghulu bagi Baqi'. Kalau kita pergi Madinah, kita tengok Baqi', ulama kita penghulu bagi Baqi' adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan kerap kali kita cerita tentang kelebihan dia. Sahabat Nabi ni kalau kita baca tentang dia, kita dengar cerita depa dahsyat. Depa pun manusia macam kita juga. Tapi depa ni Allah uji nak dapat Islam. Nak dapat Islam, nak beramal dengan Islam bukan senang, ya Allah. Bukan senang, sampai nak semayang pun susah, nak puasa pun susah. Tapi kita dapat Islam mudah. Nak semayang, nak puasa, nak apa pun, kita tengok tak ada susah apa pun. Tak susah. Kita tak rasa Islam yang macam mana sahabat dapat punya susah. Pasal tu dia jaga. Kita dapat dah mudah, kita buat lebih kurang. Allahu Akbar. Pasal tu kelazatan iman sahabat Nabi ni rasa betul. Macam orang bangsa asing, dia masuk Islam, dia rasa susah nak dapat Islam. Dengan kena pukul, kena bakar, yang tu yang ni, dia tak mau lepas agama. Dia rasa nikmat benda tu. Pasal tu biarlah semayang, mengaji kita ni Allah yang mudah ni, kita hubungan kita dengan Tuhan cantik.
Kita perelok tentang kemudahan yang Allah bagi ni, kita perelok diri kita, rumah tangga kita. Esok ni mes tu zaman dia sekat, dia sekat, dia sekat, apa pun tak ada. Walaupun kita tengok sunnah di Indonesia dah start dah. Sikit ada unsur Muhammadiyah, masjid tu ditutup lah ni. Daripada start dah. Ada unsur pengajian, ada sikit mereka rasa tutup. Masjid tu mereka buat sekalipun kena tutup. Tak boleh semayang dalam masjid tu dah. Dah start halau. Tengah ustaz mengajak, dah kena keluar daripada masjid. Kau semua tu kita akan rasa. Macam mana di kalangan ulama-ulama, macam mana di kalangan ulama-ulama hadis, ulama tu sendiri tak pernah duduk senang. Dia bergerak daripada sini, saat ni orang tak mau kat dia di Selangor, dia pergi Kedah. Saat ni Kedah tak mau, dia pergi Kelantan. Kelantan tak mau, dia masuk Pahang. Itu dah jadi sunatullah dah. Kalau kita tengok semua kekaji imam-imam kita tak pernah duduk senang. Saat ni lari sana, saat ni lari sini, lari sana. Dia orang tak mau lari merata. Subhanallah. Macam Imam Bukhari, Imam Muslim. Tengok imam kita dah baca tuan kitab ni semua ni. Bila kita baca tentang imam-imam ni, kita kata, ya Allah, itulah sunatullah. Kena terima hakikat, orang nanti buang kita. Tapi kalau kita ikut rentak manusia, orang layan kita. Pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dia ni cerah hati dia. Bila dia tengok Nabi, dia tak mau pisah dengan Nabi. Ada sahabat-sahabat Nabi yang tengok dengan Nabi, dia kelompok, sonok sangat-sangat. Macam apa nama Sa'ban. Sa'ban kalau dia nak tunggu subuh, dia menangis. Dia akan berhenti menangis bila mana masuk azan subuh, dia seronok dah. Allah, aku nak semayang dengan Nabi, Nabi nanti ada. Jiwa sahabat Nabi sampai macam tu, sayang kat Nabi. Kita ni kalau main Jumaat, Allah Jumaat, main Allah, nak semayang pula Allah. Kena buat pergi duit pula, kena bagi tabuh, dah bergerak mili. Main kuliah pun duit kena bagi celaka. Macam-macam kepala otak kita tak cantik. Tapi mereka ni, Allah Tuhan, masa tu kita duk main mengaji ni, salah satunya kita nak pujuk diri kita betul-betul jadi manusia yang bertuah. Kita duk main semayang, duk main mengaji, tapi kita kena rasa sikit keimanan jenis mereka ni, mau ada sikit, mau ada sikit, mau ada. Bila yang bila iman tu ada, kita sanggup korban apa saja untuk agama. Bila mana pengorbanan ni ada, cukup besar. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum. Sungguh-sungguh aku harapkan, Tuhan harapkan pada kita yang nak mengaji, duk main kuliah ni, Tuhan harap dekat kita. Jahidu bi amwalikum, sungguh-sungguhlah. Bi amwalikum, ambil harta benda hang. Allah minta harta dulu. Kalau takut nyawa, takut kan. Takut nak duduk di sini, takut orang cop kita. Tak apa, ambil ni. Jahidu bi amwalikum, sungguh-sungguhlah. Kalau hendak kalimat la ilaha illallah, kalau kita nak sunnah Nabi tertegak, kalau kita nak agama kita nampak, semua ni kena melakukan pengorbanan. Dia takkan datang bergolek macam tu. Kuliah ni semua kita nak bagi mantap sikit. Bila dengan kuliah-kuliah ni kita ada mantap diri kita, kita akan jadi jundullah, tentera kepada Allah. Saat ni masuk IC pula mampu aku. Bukan nak kata kita ni kena macam tu. Allah mau kita jadi, Allah sendiri mau kita jadi pembela kepada agama. Jahidu bi amwalikum, ambil harta hang bagi untuk Islam. Untuk Islam. Wa anfusikum, yang keduanya, sebetulnya diri kita pun Allah nak beli. Yang nak beli nyawa kita adalah Allah. Sadikum khairul lakum, inilah sebaik-baik apa nama jalan yang orang kuliah bertemu. Tapi duk kuliah bertahun, apa nama, banyak kali kuliah, tapi keberhasilan kita tengok pengorbanan ni tak ada. Nama dia ghablatun. Duk main kuliah tapi nak buat keluar ni, dia ketak satu macam. Main sanggup beli televisyen banyak tiap bulan pun tak faham, nak mampus. Benda pelingkuk dia sanggup korban. Tapi benda nak bagi cantik diri dia, nak bagi elok diri dia, rumah tangga dia, semua tu dia tak mahu. Ayo. Ada faham ke cakap? Semalam kita kata apa?
Kita kata yang kita buat semayang ni, yang duk main semayang ni, hey, yang kita duk main semayang ni untuk diri kita. Ustaz kata semalam, semayang ni bukan untuk Allah. Kita semayang untuk diri kita. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya orang yang semayang ni nak cegah kemungkaran, benda tak elok. Allah kata mana-mana orang semayang Allahu Akbar dengan takbir tu ihram, gugurlah semua dia berikral, takkan buat benda jahat, dia akan jadi baik. Benda tak elok semua dia tak main. Ini harapan yang paling besar sekali orang yang semayang. Dengan erti kata, dia semayang untuk diri dia, tak ada kaitan dengan Tuhan. Dia puasa. Dia tak makan, dia tak minum untuk nak bagi nafsu dia dalam keadaan terkawal, tak jadi gila-gila. Dia kontrol nafsu dia. Itu untuk diri hang, tak ada kena mengenal dengan Tuhan, tak ada kena dengan aku. Hang duk banyak berzikir, berendah apa contoh berzikir ni semua ni. Hang nak bagi tenang diri hang. Lagi banyak zikir, lagi tenang diri. Bukan jadi kalang kabut, ini lagi zikir, lagi maki orang. Lagi zikir, lagi kata ke orang. Ni zikir kepala khotak apa? Ada faham? Zikir untuk diri hang, nak bagi tenang diri hang. Kesemua yang hang buat tu tak ada kena mengenal dengan aku. Yang ada kena mengenal dengan aku, Tuhan kata, kalau hang bagi wakaf ke Ustaz Abdullah ni. Yang ni aku suka, yang ni aku suka. Yang ni ada kena mengenal dengan aku. Jiwa aku rasa tenang, jiwa aku Tuhan suka sangat-sangat. Aku redha dengan hang, aku suka dekat hang, aku tengok, aku layan hang. Kita tolong orang, kita bantu orang. Nampak tak? Kita yang main masjid surau ni, kita AJK nak niat kita, ya Allah nak bagi anak qariah, tang sini pun okey pun jadilah. Bila tang sini mak bapak mereka okey, anak-anak mereka pun akan okey. Kita pun tak bimbang lepas anak kita, pasal mak bapak bukan kalang kabut. Tapi kalau tang sini, kita tengok mak bapak kalang kabut, semua duduk ni kalang kabut, anak kita nak lepas pun bimbang. Takut percakapan anak kita jadi tak senonoh. Kita nak kawal sangat anak kita pun tak boleh, pasal kita kerja. Dia nak mimin bola berjam-jam tu, apa benda dia buat balik khazanah kita tak tahu. Dia cuma-cuma, piram mak hang, mak hang lah, mak hang bapak hang. Allahu Akbar. Anak kita masuk dalam rumah, mak hang bapak hang. Kita kata, kok mana main ni dalam rumah tak pernah. Dia pergi angkut. Maka kita buat masjid ni, buat surau ni, kita mau sekitar kita, ya Allah Tuhan, ada sikit perubahan. Harapan kita mau biarlah turun daripada flat ni boleh main, biar pada mana boleh main. Keliling ni kalau okey, selamat. Ada surau lagi belah sana, surau belah sini, semua ni Allah, anak qariah jadi elok. Pasal tu surau masjid surau ni dia kena tengok. Dia ni tak main lah, kuliah susah nak main. Aku tengok dia ni kelupak satu macam, tergidik-gidik dia ni. Pasal dia ni anak ramai sampai 7 orang. Mak bapak tak ada agama, confirm anak tak cantik. Confirm anak tak cantik. Kita pun, kita pun, kita jaga anak kita. Tiba-tiba anak kita berkawan dengan orang yang tak ada agama. Kita bimbang tak bimbang? Siang malam, pagi petang. Dengan mengandung, jaga dia baca Quran. Pegang perut, tutup perut aku. Nampak tak? Duk pegang perut, duk baca surah-surah punya bagus. Duk jaga anak 2 tahun, buat keka. Yang tu yang ni semua kenuri. Pergi hantar sekolah agama. Umur 5-6 tahun dah boleh baca doa anak kita. Lepas tu bila besar hantar pula sekolah arsyad, sekolah agama, bagus-bagus. Tiba-tiba anak kita berkawan pula dengan ketua apa, polis apa, Allah. Kita pun angkat tangan, kita tak kutuk. Ni rakaman, mampu aku ambak dah. Rakaman ni satu bahaya, nak cakap pun kita kena tapih. Mereka senang kau. Kita angkat tangan, Ya Allah, Ya Tuhan. Kalau Malaysia dah bebas, kita pun tak kisah ceramah. Ini dalam keadaan sekat-sekat macam ni. Kalau bebas, kita akan menyanyi lagu Rahimah Rahim. Bebas. Allah, wabak kabirah, Ya Allah. Sebab kita jaga anak kita. Semua orang yang beranak-pinak ni, kita mau zuriat kita baik. Bila anak kita dah panjang lebat ni, anak-anak kita duduk dengar dalam kuliah ni, mak bapak mai daripada keturunan yang baik. Hang minta tangan doa, Ya Allah, Ya Tuhan, jangan aku berkawan dengan perempuan yang tak senonoh. Tuhan, tolonglah mata aku jangan terpengaruh dengan kecantikan. Dapat aku tak mau, aku nak keturunan yang bagus.
Tiba-tiba anak kita kahwin dengan Allahu Akbar, dengan menteri manakah. Kita kata mak nak beritahu lah, tolonglah, mereka ni semua ni tak hidup, hidup mereka tak cantik, mak tak maulah. Mereka datin simpan. Ha, kalau kahwin dengan dia, mak rasa kecil, nanti pergi rumah dia. Dia kahwin, dia mau hang, dia tak mau mak. Dia nanti ada grup dia semua, datin-datin, mak nanti duduk kecil je. Betul yang hang kahwin dengan dia, hang tengok kehidupan pi, mak pi rumah dia, mak jadi kecil. Anak nak kena fikir, anak nak kena fikir. Aku kalau kahwin macam mana mak aku ha? Pasal aku tengok datin tu mak aku, dia mak aku. Pasal dia tengok di ni ada agama, anak dia lolak satu macam. Dia kata eloklah kalau kahwin dengan ai ni. Mami suka kahwin dengan ai. Ibadat. Kalau rumah dia kalang kabut, tiba-tiba mai satu jantan, satu berkepiah dengan janggut kecil. Ni dia kata malaikat ke masuk dalam rumah, tak apalah. Tapi kita pula tak seronok. Kita jaga keturunan kita bagus, tiba-tiba keturunan kita pergi cari yang hak melupuk. Hak jenis salam, dapat envelope tu semua. Allahuakbar. Dia bela anak dia ada unsur benda tak elok, nanti zuriat kita, keturunan kita jadi tak elok. Ada faham ke? Hamba dah, yang tu yang kita mau. Pasal tu kuliah-kuliah kita duk ajak macam tu lah kat kita, nak jadi baik, nak selamat keturunan ni bukan satu benda yang senang. Allahuakbar kabirah. Ha, selamatkan keturunan, jadi keturunan yang baik. Pasal tu kita tengok hari ni kita kehilangan permata di bumi Malaysia. Seorang lagi ulama dah hilang tempat kita. Tuhan, Tuhan sendiri kata ilmu yang akan ada di Malaysia akan aku rabut, akan aku rabut, akan aku rabut bila matinya orang-orang alim. Menunjukkan ilmu di bumi Malaysia ni sedang kurang. Orang akan cari kejahilan lebih. Satu-satu tempat hilang permata Allah. Bila hilang ulama, Allah rabut ilmu, diganti dengan ilmu jahil. Mau tak mau, dalam keadaan kita nak selamatkan diri kita, duduklah di kuliah-kuliah, mengaji ilmu ya Allah. Sebab ulama-ulama yang kata yang berkemampuan dengan ilmu di Malaysia dah berkurangan sangat-sangat. Dia ada ilmu, dia ikhlas, dia jujur, dia khidmat. Hari ini kita tengok dah berkurangan dah. Sedih hari ini bumi Malaysia ya Allah, kita sedih. Bila kita dengar Datuk Profesor kita, Datuk Harunding, kita sedih. Kita kata ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan. Memang kita, ustaz pun dulu ustaz sayang. Masa ustaz umur ustaz apa nama, duduk adalah universiti dulu, semua ustaz nanti ambil apa nama ceramah, tape dia dengar berkali-kali ustaz tulis. Duduk depan cermin aku nak teringin nak ceramah macam dia. Duduk berlakon. Duduk apa? Duduk apa ceramah? Mula-mula sekali ustaz ceramah berkenaan dengan puasa. Dia cakap pasal nafsu dia, umpama nafsu macam dia kata sekuat binatang babi. Cantik bahasa dia. Ustaz teringat ya Allah, aku belajar banyak ya Allah. Kita nak tengok orang-orang yang berjaya, ilmu ada, percakapan solid boleh buka minda orang. Hari ni tak ada dah. Pada yang duk main semua ni hak jenis kelupok-kelupok. Depa ni pengalaman sabar, jaga keadaan depa, situasi depa. Allahuakbar kabirah. Oleh sebab tu kita tengok bumi kita hari ni syak sangat. Setahun ni tetap bulan, berapa bulan sekali kita akan dengar seorang Fazil Hanafi meninggal kan. Lepas tu diikuti oleh Tok Guru Haji Saleh, tu diikuti oleh Profesor Rud. Ni semua umai dah. Setahun kita tengok macam mana Allah rabut bumi kita. Allahuakbar. Tu doa banyak-banyak. Apa kena rajin mengaji Allah. Mengaji ni rajin, barulah Allah akan himpun sampai esok ni dengan orang soleh. Kalau tak rajin mengaji, susah hamba nak beri Allah nak himpun. Jama'tana maha ula'i solehin. Tuhan, esok ni kami mati, himpunlah kami dengan orang-orang yang soleh yang baik-baik ni. Himpunlah. Kita nak cari orang soleh. Imam Ghazali kata macam mana? Duduk dalam majlis dia, Imam Ghazali kata. Duduk dalam majlis dia, ra'i dia, sayang dia, kita sayang dia dengan cara ilmu dia tu. Ilmu dia tu kita manfaatkan kepada Allahu Akbar. Muqaddimah kita buka sementara menunggu dev terhormat. Jangan ke mana-mana, masih lagi rancangan yang sama. Tengok, kita tengok hadis tu.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ulama panggil dia sebagai perma. Ulama kata dia ni penghulu bagi Baqi'. Dia nak cerita tentang dia berkali-kali, Ustaz cerita banyak kali kita cerita. Sampai dialah orang memperjuangkan. Dia nak agama yang ada kat Nabi ni terlaksana. Salah seorang yang angkat sumpah duduk di bawah pokok adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Tengah ayat mata Nabi merambu, duduk menangis. Nabi duduk menangis, Nabi keluar masjid, Nabi dengar orang yang duduk main kuliah dia. Nabi keluar masjid, orang duduk main kuliah dia. Yang betul-betul gila sayang dekat dia, ya Allah, alim sangat-sangat di Madinah ni. Sebelum Nabi sampai di Madinah, dia duduk mengajak kat orang. Bila Nabi main, dia buat gabra lah, dia buat melepok-melepok, ya Allah, dia sayang kat Nabi. Pada hakikatnya, ya Allah, dia munafik. Tengok Nabi, mengaji dengan Nabi, munafik. Abdullah bin Ubay As-Sahlul Al-Bahlul Al-Quraja. Tu kalau kita boleh duduk dalam kuliah ni, kita boleh duduk dalam kuliah, kita mengaji, tapi Allah tak mau nak buka pintu hati kita, tak mau nak buka pintu hati kita, duduk mengaji jadi tongkoy macam tu. Hidayah tak masuk, ilmu tak boleh nak beramal. Kita bimbang akan jadi kategori orang duduk dalam kuliah ni munafik. Dia dengar kuliah, dia dengar mengaji, tapi dia tak ada apa pun dekat diri nak berubah. Kata nak rasa takut ke, nak rasa apa pun tak ada. Dia duduk main kuliah, pimai, dia tengok anak dia duduk terkangkang, balik-balik dengan semayang maghrib tidak, isya tidak. Dia bagi duit kat anak dia, dia kata tolong Ustaz pergi beli apa nama nasi kandak ni. Tak lama lagi nasi kandak nak buka. Wadah. Ni satu benda yang bagus. Allah nampak dia tak pernah risau. Dia lapang, dia kata aku nak suruh anak. Aku tak pernah bimbang, dia tak pernah tanya anak tu semayang belum, yang tu. Dia cari duit bela anak, tapi anak tu akan bakar dia nanti. Dia cari duit, ya Allah, cari duit, anak tu akan bakar dia nanti. Anak tu akan tarik kaki dia. Bukan kita tak tahu, Sayyidina Umar duk cerita Abu Bakar, duk cerita ada anak, tapi anak tu kalau kita tak boleh manfaat dia, dia tarik kaki. Dia tak benarkan mak bapak dia masuk syurga. Dia kata, ya Allah, mak aku pergi kuliah, bapak aku pergi kuliah, tak pernah langsung dia heret aku. Lah ni dia nak masuk syurga, aku nak heret dia duduk sama-sama dengan aku. Itulah mau kuliah. Kita mau ada kuliah macam tu lah, woi. Bukan nak bagi perhabis kitab ni. Dah nak bagi perhabis, bila mamak ni duduk beletak-beletak, bila hadis nak habis. Nampak tak? Walau habis hadis sekalipun, tapi kita tak mau nak ubah ni, apa cerita ni? Ada faham ke, oi? Tak mau jadi macam tu. Kita mau mengaji pasal umur kita pendek sangat, duduk berjalan dah. Tak lama lagi, pi. Semua nak pi nampak tak? Allah. Sambung. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi bila keluar daripada masjid Nabi, ayat mata Nabi meleleh. Nabi dengar dengan telinga Nabi. Orang yang mengaji dengan Nabi, orang kuliah Nabi, dia hina Nabi Allah. Sampai merancang dengan orang Yahudi, macam mana cara nak bunuh Rasulullah ni. Jangan duk wujud lagi dah di bumi Madinah. Mula-mula Nabi dengar, Nabi tak kisah. Tapi Nabi dengar daripada orang. Tapi kali Nabi dengar betul, Allahu Akbar. Sedih Nabi. Kita pun sedih, manusia kan. Manusia. Sedih sangat-sangat. Maka Nabi SAW, Allahu Akbar, Nabi pun duduk di bawah pokok, angkat tangan, ya Allah, ya Allah. Dengan siapa aku nak mengadu, ya Allah? Kalau aku nak mengadu dengan pokok golongan muhajir ni, golongan muhajir siapa dia? Sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi, yang duduk di Mekah. Daripada Mekah ke Madinah, golongan muhajir. Nabi kata mereka sedih. Mereka tinggal anak, keluarga, harta, benda semua kerana aku mereka sampai Madinah. Takkan aku nak cerita masalah aku daripada golongan puak-puak Mekah ni. Golongan muhajir. Golongan ansar pula, orang yang beriman dengan Nabi di bumi Madinah. Dan mereka ni baru kenal agama. Takkan aku nak cerita masalah aku kat mereka, ya Allah. Tengah Nabi duk angkat tangan, duk cerita masalah dia. Tiba-tiba orang yang bagi tenang Nabi, tangisan Madinah. Ayat mata Nabi merambu menangis. Orang yang bagi lega keadaan Nabi ni ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
dia main-main, dia peluk dengan Nabi, dia bai'ah, bai'ah angkat tangan setia dengan Nabi. Ni bai'ah. Ada orang bai'ah, dia penipu. Bai'ah dengan Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak ambil harta benda aku, aku nak bagi. Sampai aku nak bagi nyawa aku, aku nak pertahankan agama, ya Rasulullah. Aku nak bersama denganmu, ya Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mai, pakat-pakat sahabat semua pakat mai sedih tengok Nabi. Nabi jadi lemah, Nabi jadi lemah. Nabi harap sangat-sangat orang ni lah yang tukang akan sampaikan agama aku. Orang ni lah akan tolong aku, duduk belakang aku, semua dia mengaji dengan aku. Kalau nak kata perawi, dia pun paling banyak sekali. Pakat mai semua pakat sama. Akhirnya sahabat kata, ya Rasulullah, kami semua ada mai Rasulullah. Ada seorang lagi tak ada, ya Rasulullah. Nabi kata, siapa? Mana pi Osman, ya Rasulullah? Mana pi Osman, ya Rasulullah? Nabi kata, lah tangan kanan ni Osman ni. Ni tangan aku. Osman jabat salam dekat aku. Nabi buat. Akhirnya Allah Ta'ala kata, Muhammad radhiyallahu anhum. Radiyallahu anhu Muhammad. Semua yang bai'ah dekat hang, di bawah pokok ni, tahta syajar bawah pokok ni Muhammad, semua aku redha dekat mereka. Tak ada satu pun munafik Muhammad. Mereka ni tak ada satu munafik Muhammad. Maka Nabi jadi ceria balik. Pasal tu ulama panggil Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu penghulu bagi bakiat. Kita baca pasal tu ulama kata mustahil. Mustahil kalau orang yang mengaji ilmu hadis, Abu Sa'id Al-Khudri nabuk main satu benda khilaf dengan Nabi hadis. Mustahil. Kadang-kadang kita sanggup ambil sahabat-sahabat Nabi yang kuat-kuat ni, jadikan hujah, yang hujah tu hujah batil, tak tahu main kot mana. Inilah nama jinayah dalam ilmu hadis. Kawan tu tak sebut, kita kata kawan tu sebut, ah, yang ni masalah. Masalah nampak tak? Kita nak pertahankan dalil kita, kita kata Abu Sa'id Al-Khudri kata, hang ingat dia siapa? Hang boleh. Cik-cik tengok tak ada kena-mengena pun. Hang nak mampu. Nampak tak? Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata dia, kata Nabi SAW, salah satunya mukjizat yang Allah bagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan al-ardu, yang kata bumi ni kullah al-masjid, bumi semua masjid, tak mana semayang lah kamu. Kalau bandingkan Nabi-Nabi dulu, dia pergi tempat musalla. Nabi-Nabi dulu kena pergi tempat tertentu untuk dia semayang. Musalla. Zakaria, mihrab Zakaria, dia kena pergi tempat tertentu untuk semayang. Tapi maitan kita ni, asal dia nak semayang jauh, ya Allah nak bertemu dengan Allah. Tapi maitan kita, Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kata apa? Al-ardu kullah al-masjid. Bumi ni semua masjid, semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Illa kecuali, ada kecuali. Ada dua tempat tak boleh kita semayang. Dia kata kat sini, apa dia? Makbarah. Di kubur tak boleh semayang. Kubur tak boleh semayang. Kubur tak boleh semayang. Lagi sekali. Kubur tak boleh semayang. Lagi sekali. Kubur tak boleh semayang. Tahu tak Ustaz? Yang daripada semayang tu apa? Apa ya? Semayang mayat boleh. Pasal dia tak ada rokok, dia berdiri saja. Kan? Dia takbir boleh. Dibenarkan. Dibenarkan pasal Nabi sendiri, Tok Siak dia meninggal, Nabi semayang di situ. Jadi semayang lain pada tu tak boleh. Mai pula hadis yang lain, Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadi rumah hang kubur. Pasal di kubur orang tak semayang, orang tak baca Quran. Di kubur semua bukan tempat baca Quran. Kadang-kadang orang tak tahu, puak-puak tu lah, semua tak boleh. Hei, hang jangan cakap macam tu. Ulama kata senang saja. Kesemua benda yang kita nak buat mesti ada amsal, contoh. Nabi kalau baca Quran di kubur, kita baca. Sahabat baca Quran di kubur, kita baca. Tabi'in baca di kubur, kita baca. Tabi'in, tabi'in baca. Ambil orang yang terdahulu, orang yang paling cemerlang. Khairun nas, sebaik-baik manusia kurunaku. Thumma ladhi yalunahum, thumma ladhi yalunahum. Itu hadis Nabi. Maksudnya zaman paling cemerlang sekarang, zaman aku dengan sahabat aku,
tabi'in dan tabi'in. 300 tahun ni, kurun tu maksudnya qurni, 100, 100, 100. Bahasa mudah. 300 tahun ni, mereka kena agama. Okey, mereka kena agama. Apa benda mereka buat, kita ikut. Kalau mereka sendiri, Allah tak bubuh tikap mengkuang duduk, kita jangan buat. Kalau ada dalil mengatakan mereka ambil tikap mengkuang, okey, mereka baca. Okey, hambeli bapak pada tikap mengkuang, hambeli duduk. Persoalannya, mereka lebih faham agama, mereka lebih reti agama. Mereka lebih dekat dengan Nabi. Mereka lebih dekat dengan Nabi. Jangan berani diri kita buat sesuatu yang mereka yang reti pun tak buat, kita buat. Bahaya, bahaya. Bahaya fashion, bahaya, bahaya corak orang mengaji macam ni, bahaya. Nabi pun sahabat dia mati. Sahabat dia mati, macam mana dia pergi masuk kubur? Macam mana dia berdoa kat kawasan tu? Kalau Nabi buat, okey buat. Maksud Nabi sebaik-baik kurun, Nabi kata, aku. Imam Ahmad kata satu benda yang tak umat-umat buat main, seolah-olah Nabi pengkhianat. Nabi tak betul lagi, apa betul? Pengkhianat. Sedangkan Quran kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ugama dah cukup, dah lengkap, jangan duk tokoh tambahlah. Wa raditu lakumul Islam madinan. Aku Tuhan, aku redha yang macam mana Nabi buat. Aku tak mau selain daripada tu. Kalau dia tak buat macam tu, han jangan buat, han gatal. Faqadamna. Esok ni kita akan pergi ke Allah, faqadamna, kita ke depan Tuhan. Macam ni aku buat. Tuhan kata, han buat ni semua. Semua han buat. Habat. Apa pun nak pergi. Habu pun tak ada ni, benda yang han buat ni. Saya selalu tentang hari Isnin, saya pergi ke mak saya. Dengar kata roh di balik hari kami. Roh kepala otak apa? Nampak dah roh tu balik lah senang. Kena bola kemias. Dan nak petang sebab kena mak di balik, mak di balik. Ya Allah, ya Tuhan. Pasal tu satu benda agama kena bagi clear. Kita duduk tang sini pun mak kita dengar, oi. Nampak tak? Jangan duduk kata duduk doa, doa tak. Lepas duduk majlis macam ni, mak bapak kita, ya Allah, Allah haramkan daripada kena seksaan. Dia dapat seorang anak yang soleh, anak yang baik, mengaji semayang ni, Allah Allah kata apa? Wallahi, dia meninggalkan anak yang soleh, zuriat yang soleh. Aku, malaikat kata, ya Allah, dia tinggalkan anak yang baik. Allah kata kat malaikat, jangan buat apa kat mak bapak dia. Tu anak yang soleh ni penting. Nampak tak? Ha. Bukan dengan kita lebih melupak atau kubur tu, ay, sini Nabi kat mak lah. Sini Nabi kat mak. Ada kami mak nak main ke tak pergi sini, mak kami, mak tak main, mak marah. Itu nak baca-baca kadang-kadang, kita baca buku ni, ya Allah, pasal tu apa kena mengaji. Kalau tidak kan, tak tahulah. Hari sini nak pergi, hari kami tunggu, mak nak main. Apa pun buatlah, mak. Ni lah ikan kedera yang mak dah buat dulu, mak. Ha, ni bukan drama ustaz buat, ni drama kita punya. Kita sendiri tunjuk. Kan kita sendiri, baru ni bulan puasa, isu makanan roh patah balik, roh patah balik. Ya Allah, jangan duk bincang lah bab-bab roh tu. Roh ni milik Allah Ta'ala. Yang paling penting sekali, benda-benda merapu tak payah. Duduk, semayang mengaji, angkat tangan, berdoa. Ya Allah, ya Allah, ampun dosa aku, ampun dosa mak bapak aku, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah, kat mak apa aku, Tuhan ampunkan mak aku. Sekali kita angkat doa, ikhlas kat mak apa kita didengari, ya Allah. Kita beriman cara macam tu dah. Beriman cara macam tu dah, nampak tak? Jangan merepek benda lain. Oleh sebab tu, ya Allah, kosong kubur ni, pergi ziarah. Dan kita dah mengaji bab cara-cara kubur, orang beramal. Tak ada. Kalau ada, kita kata kalau ada hadis, Nabi pernah pi, Nabi baca Yasin, bacalah Yasin. Kalau benda tu tak ada, ya Allah, kok mana hambuk mai? Tak rasa takut duk mengajak dekat orang, tak rasa bimbang ke ilmu nak turun ke orang? Satu benda ilmu kita nak bagi, satu pengajar nak bagi sedap orang ni semua, bagi dia pakok dikonfirmkan dengan dalil. Agama ni dia kena dalil. Ah, Nabi pi kubur, Nabi baca sekian-sekian, Abu Bakar baca, belum punya belambak sahabat. Takkan seorang sahabat Nabi han tak boleh buat mai dalil, tak boleh buat mai dalil, bukti menunjukkan depa ni pi kubur baca yang tu.
Kalau dia pun tak buat, pasal faham buat? Pasal faham buat? Ayo, ada faham ke cakap? Jangan kita duduk mengaji tapi ketegak. Mengaji-mengaji tak boleh masuk ketegak, nak mampu. Malaikat kalau boleh, dia rimbuk mampu daripada. Dia kata, apa benda duduk mengaji ni? Puluhan tahun hang duduk mengaji, hang tapi hang tak mau ubah. Duduk mengaji tang sini, tengok-tengok biar kubur. Hang duduk ada, duduk tang situ. Hang letak batu lagi, batu tu mengkatuk kepala hang. Allahu Akbar kabirah. Kalau ada nas-nas, pasal tu kita mahu kena ada dalil-dalil orang dulu buat. Dah confirm buat, buat, ada dalil, yakin, buat. Kalau satu benda yang tak yakin, takkan sealim-alim ulama yang nama ada Imam Ahmad, Imam Malik, Bukhari, semua ulama hadis punya belambak ni himpun hadis depa, kutip satu hadis, kutip satu hadis, baca kalau sekiranya Nabi buat macam tu. Kalau Nabi tak buat, pasal apa kita berani? Kadang-kadang upah orang lagi pergi baca 30 juzuk. Buat dah. Benda tu bagus, baca Quran tu bagus, tapi dia jadi benda merapu bila mana kita bernama syariat kita buat cacah merbah. Syariat kena ikut. Syariat kena ikut, kita tak boleh boleh mereka. Nampak baca Quran tu bagus, tapi bukan di tempat dia, dia jadi karut dah. Upah orang. Lepas tu upah pula. Ustaz, mayang sat hadiah kat mak. Aku tak apa hadiah aku nak hantar kat mak. Ha, ha kita ada lah pada. Sampai hari ni tak habis-habis lagi isu semayang hadiah. Kita hadiah upah bagi orang soleh semayang kat mak kita. Masa dia hidup, dialah kena buat semayang. Yang dia tinggal, kita pula kena buat. Ayo, 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 ayo. Ada faham? Ni rapelah nampak benda. Lepas tu kalau main, kalau profession tak mengaji lah, ya Allah. Tapi sabarlah. Mengaji selalu minta Tuhan, tolong tunjukkan ilmu yang sahih. Di akhir zaman ni macam-macam orang duk mengajak, ya Allah. Biarlah aku terpengaruh, ya Allah. Biarlah aku dapat satu ilmu yang sahih. Tuhan, tolong aku. Tolong bantu aku. Maka buku ni kata apa? Illal, semua bumi ni masjid kecuali kubur tak boleh sembahyang. Hamam, maksudnya hamam toilet. Dalam toilet duk baca pula alhamdulillah. Baca Quran, orang memang assalamualaikum, salam, duk berak. Mau penampak ke hang? Ada pula kadang-kadang kita di tabiat masuk dalam pancuk bagi salam semua. Ni apalah nampak dah. Kadang duduk berak, duduk SMS, assalamualaikum ni, aku duduk dalam pancuk ni. Kadang aku keluar mai. Nanti kita dah mengaji bab tu. Yang qutullah. Allah marah, Allah derhaka. Allah kata derhaka, kemarahan yang qutullah, Allah marah sangat-sangat bagi orang yang bersembang bercakap dalam toilet. Mana? Ini semua tu kita kena ni lah. Macam-macam kita dengar kita punya ni. Kita dah tak jadi elok. Ada tempat macam tu semua, tak boleh kita semayang. Dua tempat kita faham. Kubur, jangan. Nanti Nabi tegur, nanti hadis duk main lagi. Kubur, jangan. Lagi satu apa nama? Kosan toilet, jangan. Nampak tak? Dengar hati kata, di kuil boleh semayang tak? Ding, ding, ding. Boleh semayang? Tempat tak ada sebelah kuil ada, Ustaz. Boleh kan? Ini semayang. Sana tak kong boleh kan? Semayang lah. Semayalah. Ustaz sendiri pun pergi rumah tu Ustaz. Dia tengah duduk semayang. Dia duduk semayang. Dia semayang. Ustaz pun semayang. Tak salah, tak salah. Rumah dia kan, dia bawah tu kan dia buat semayang. Semayang. Dia semayang dia, kita tak sayang. Dia duduk tepuk sini, aku tepuk kot lain. Okey, alhamdulillah. Bila cukup cukup masa ada sejadah, dia bagi. Ha, dah masuk waktu. Tok Ustaz ni dia sensitif. Cukup masa dia masuk waktu dia sembahyang. Cukup masa. Nanti kata dah azan dah bunyi, Tuhan duk tunggu hang pergi sembahyang. Dia nanti sembahyang awal pada Ustaz lagi. Dia pukul 6:30, 6:45 dia start dah. Ding ding ding. Mara 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 dom dom mara mager. Agar kan. Dia dah pusing dah semua dah. Ha? 6:30 dia dah mandi dah, pukul 6 daripada mandi dah. Depa mandi kemas semua, semua anak pinak mandi dah, duduk dah. Pusing duduk. Tok depa duduk semua ramai-ramai. Nak dulu Ustaz duduklah, dah jahil duduk sekali seronok. Manggala manggala rubini mani berkedeng. Dah tak tahu kita duduk. Lama-lama dah mengaji, dia pun faham. Ha tok laki-laki tak, hang jangan. Hang jangan duduk. Hang jangan ikut. Peh, peh, peh.
Tok perempuan tak apalah dia duduk sama, Tuhan pun sama mah. Ha minta dekat kepada kan. Tapi alhamdulillah depa taklah marah apa kada. Nampak dak tak marah. Dia ambil satu sejadah dia tak hampir sembahyang. Hampir. Boleh. Tapi nampak dak dalam galang gereja nak sembah boleh tak? Boleh. Boleh. Baru ni isu pasal tempat tak ada di Jerman tu. Okey, ada student kita nak sembahyang. Dia masuk dalam gereja sembahyang jemaah. Boleh tak? Boleh. Tak salah. Yang tak boleh di kawasan kubur, di kawasan mana? Yang tak boleh kawasan kubur, toilet. Lain berita boleh, boleh semayang. Ha, boleh semayang. Macam kita tengok kalau cerita usaha-usaha ni, grup-grup kumpulan dia. Dia balik pun kadang-kadang mak dia ada buat kuil tu. Dia pun duduk semayang. Ceng, 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 ceng. Dia semayang dia. Dia lagu dia. Tempat tak? Haa. Jadi jangan, mungkin kita main-main Islam, kita tak nampak. Ni apa ni, semayang kat sana apa ni. Kalau hutang hang boleh. Nampak tak, kadang-kadang bapak dia, padri ke apa semua boleh. Keluarga ustaz caca merba. Adik ustaz kahwin dengan padri apakah. Abang ustaz Rashid kahwin dengan Cina. Semua caca, kami satu Malaysia. Okay, sambung. Okay, ya Allah. Pasal tu hadis ni rawahul Imam Tirmizi walahul illah. Ha, ada sikit kecacatan, namun hadis ni boleh digunapakai. Maksud dia dilarang, dia kata dilarang solat, dia kata, di kuburan ataupun tempat mandi. Hukumnya solat di kedua tempat tersebut tidak terlarang. Ni masalah juga. Pada tulis kat situ larangan, tulis kat situ dengan pening bala, solat kedua tempat itu apa nama adalah haram hukumnya. Tulis kat situ. Yang tidak terlarang ni kalau kita adalah keadaan kawasan darurat. Darurat macam ustaz sendiri dalam kawasan toilet ustaz semayang. Itu darurat. Mereka ambil kami posok situ. Semayang-semayang. Mau tak mau kena semayang. Itu darurat lain. Darurat yubihul mahdurat. Babi. Babi hukum dia tak boleh makan. Tiba-tiba babi cantik tu. Yang merah cantik tu. Yang pink-pink color tu. Nampak, dan tiba-tiba dia masuk. Kita lama berbulan tak makan. Inilah peluang untuk kita makan dia. Makanlah kamu sebelum kamu boleh makan. Nampak dia, Allah, bestnya inilah babi. Pegang dia, gigit tu. Nampak dia, boleh hukum dibenarkan. Walaupun benda tu haram, dalam keadaan anak-anak darurat, boleh. Macam tu juga dengan kami pun semayang. Masa usat anak-anak tu, ialah, mereka kurung kita di situ dengan keadaan najis. Batang tubuh ustaz pun najis. Ada lagi nampak tak? Tapi nak kena semayang. Allahu Akbar. Apa keadaan sekalipun. Masa tu syekh, dia ada syekh-syekh yang khamil wa alim ada. Adallah kena semayang. Tayamum. Najis dia ada. Keliling ada najis. Tapi najis kat sana. Walaupun berak semua, taik-taik semua penuh. Keliling semua taik. Tapi alhamdulillah Tuhan tak bagi satu bau pun tak boleh. Ustaz sensitif bau. Tak bau pasal dia kering sangat-sangat. Panas 60 darjah. Berak tu jadi keras. Keliling penjara tu penuh dengan najis. Nak cerita pun pengalaman dululah. Tapi alhamdulillah lah. Tapi duduk saat tu memang dengan Allah ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Dia buka macam tu. Masa dia masuk, dia masuk-masuk Baghdad, dia tangkap-tangkap-tangkap. Dia tak ada nak buat penjara. Dia bubuh keliling dawai tu, posok kami dalam tu. Tu yang ustaz kena tergarih ni. Dia tolak gerak, zam kena. Allahu Akbar. Sakitnya mak. Kurang ajaklah sakit. Bila terpotong macam tu, debu main masuk-masuk-masuk sampai bengkak dah. Bengkak pun dia tak mau nak operation lagi. Sampai bernanah, berdarah dah. Dua kulit nyuk-nyuk-nyuk. Allahu Akbar. Dan semua dah siap baru dia ambil kita. Dia tak layan sangat. Dah kita bengkak sampai tidur terketak-ketak demam. Kalau UN, kalau orang mai, dia tibuatlah. Dia layan kita, dia action, dia tunjuk kita pegang apple pun penipu. Bila orang besar nak mai, nak turun dengan helikopter, nak main tengok dalam penjara, semua uniform dia tukar. Dia bagi berus gigi cepat. Sehari tu, dia bagi tahu dah ada orang nak melawat, orang besar nak melawat. Cantik uniform kami semua. Korang ajak tengok Ustaz. Dia bagi kita pegang apple. Dia tunjuk apa nama supnya cantik. La Allah ya Tuhan. Sambil duduk dalam tu, subhanallah la azim. Inilah dunia.
kita nak cerita dengan siapa oi? Memang susah ya Allah nak cerita dengan siapa. Cuma peringkat awal dia kencing. Kita akan minum air kencing. Kita tak boleh menipu diri kita nampak tak? Sengah orang dia malu nak cerita keadaan dia penjara. Dia malu. Dia menangis. Dia nak cerita keadaan tu dia menangis. Pasal semua benda yang kita kena ni, kena minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz kalau duduk satu penjara dengan seorang syekh yang duduk ada kat Malaysia hari ini. Hari ini, dia daripada Iraq, Ustaz pernah duduk dengan dia. Tapi dia tak naklah sebut nama dia. Kalau kadang-kadang main satu kes orang nak cakap tentang apa-apa, Ustaz panggil dia. Dia tahu keadaan Ustaz. Dia tengok seksaan Ustaz kena. Kami duduk dalam kontena. Dia duduk kontena, Ustaz kontena. Bayangkan suhu 60 darjah panas. Kontena tu kiri kanan tak boleh pegang. Panah! Tengah malam semua bakal duduk menangis. Allah, panah! Dia tak pukul mereka tapi dia buat seksaan. Panah pecah pala. Aduh, ya Allah, pening. Allahu Akbar, ayak pula tak dibagi. Bergaduh kena ayak. Mak tak mau dia nanti buat ayak. Dia kencing bagi nampak banyak minum. Pakai berebut minum. Suhu yang tinggi. Tinggi sangat-sangat. Pada tu dia kata, Abdullah, itu di antara kita dengan Allah lah. Tak payah share dengan orang lah. Benda tu akan memalukan kita. Ada benda usah kita tak apa. Tapi ada benda orang kena tahu macam mana kita duduk dalam penjara. Macam mana kita duduk dalam penjara. Sampai Ustaz duduk berbelah-belah. Sampai kat Abu Ghraib. Abu Ghraib pula Ustaz tak sanggup nak pergi. Masa banyak ulama' dia bogeh. Muslimat yang bakal purdah ni dia telanjang macam tu saja. Dia telanjang. Yang kuat ugama sikit dia Allah. Ramai-ramai nanti ambil kayu lah. Ujolok macam sorry sebut. Susah nak cerita nampak dah. Masa tu Ustaz kadang-kadang geram dekat Amerika masa balik ni gila-gila. Dan ni surut dah. Disurutkan oleh Malaysia. Sudah takat tu geram tu. Sambung. Tengok hadis yang kedua daripada Abdullah bin Omar. Daripada Abdullah bin Omar dia kata, Anna Nabiya SAW naha. Daripada Abdullah bin Omar, Abdullah bin Omar ni anak Sayyidina Omar. Sesungguhnya aku bersama dengan Nabi naha. Nah, Nabi SAW hadis ni ulama' kadang-kadang menda'ifkan dia. Wada'afahu. Tulis kat bawah tu sebab dia dida'ifkan. Nabi tak pernah cakap ada 7 tempat tak boleh semayang. Tak pernah Nabi cakap macam tu. Tapi Abdullah bin Umar ni dia kumpul berbagai-bagai cerita jadikan satu hadis. Nabi pernah tegur sahabat dalam satu keadaan. Nabi kata jangan semayang di tempat apa nama sampah. Ni sampah, di situ jangan semayang. Nampak tak? Lagi keadaan lain lagi, Nabi kata jangan semayang tempat semeleh. Dengan hadis ni. Oleh sebab tu dia kumpulkan semua, bukan 4-5 hadis ke 10 hadis. Dia kumpul jadi satu. Sebab itu daif. Ulama bimbang, takut. Nabi kata ada 7 tempat tak semayang. Takut-takut dia baca macam tu. Sedangkan Nabi tak kata macam tu. 7 ke tempat ni, 7 keadaan peristiwa yang berlaku, nilai dia gabung jadi satu. Abdullah bin Omar dia gabung, sebab tu jadi dhaif. Okey, tapi hadis ni isi dia kita boleh ambil. Okey, apa dia kata? Naha, Nabi larang, ayusalli fi sab'atil mawatin. Larang Nabi kita jangan semayang di 7 tempat. Yang pertama, mazbalah. Mazbalah ni maksudnya tempat apa tu? Tempat sampah. Lungkukan sampah. Jangan semayang di situ. Dalam satu. Yang kedua, dia kata mazjarah. Tempat penjanggalan. Mazbalah ni maksud apa nama? Mazjarah ni tempat, kita kata apa? Bukan semayang, tempat semelih. Tempat semelih. Tempat semelih binatang. Duk semelih, darah semua nampak. Jangan semayang di situ. Yang ketiga, wal maqbarah. Di kosong kubur. Yang keempat, waqari'atu tariq, tempat orang tariq, tempat tak boleh semayang. Pada satu di Mekah, dia tulis tariq, tengah atas semayang, dia tolak. Kita, celaka sungguh, aku tengah saya tolak. Tempat tak boleh semayang. Tempat kadang-kadang jemaah haji kita, dia balik-balik cerita, Ustaz, ni apa ni Ustaz? Apa hukum kita nak bagi? Boleh Ustaz, nak dengar dia, boleh tak? Allah kata sendiri kawasan Masjidil Haram,
wala fusuqa wala jidal alai. Bertengkar jangan, lawa jangan, sikit sikit saja hasad dengki nak kata apa, jangan. Kawan-kawan kita telefon, Ustaz, saya tengah semayang, perempuan sebelah apa ni, Ustaz, apa dia jadi ni, apa dah dia buat gelagapan. Ustaz kata, ya Allah, sah semayang, itulah kata darurat. Kadang laki bini semayang kan sebelah-sebelah, di Mekah darurat. Nampak, kadang-kadang kita duduk semayang Allahu Akbar, dia memang berdiri depan. Ustaz, nak suruh rokok tak boleh ni. Okey, harus semayang berdiri. Kamu tidak di Mekah, semayang berdiri. Dia dah fikir, ni macam mana Ustaz, macam mana dia menangkan. Tapi bagaimana? Kau debu mampu berdekan. Ha, dia balik, dia cerita, apa tengokkan baru ni program Abang Haji. Masing-masing cerita, saya tak dapat semayang pun. Aduh, penuh hutang semayang berdiri. Kita dah berdiri dah Allah. Dia main-main depan kita. Okey, semayang berdiri. Allahu Akbar, nak rukuk sikit. Pada sujud. Okey. Semayang berdiri. Dalam keadaan tahun ni punya ramai. Ramai sampai nak bergerak pun tak boleh. Semayang berdiri. Itu ha, boleh dibalikkan kepada Allah. Dia kata semayang sebelah saya. Di ini depan apa ada. Nanti apa balik, apa tengok lagi, apa lagi. Dua minggu tak dengar cerita sahabat yang mengadu tu. Ustaz suruh dia cerita lah kuliah. Dia tak perhati lah. Ustaz bagi tenang-tenang, tak apa, ingat kat Allah boleh. Macam mana Ustaz, saya adakah haji saya, Allah uji saya macam ni Ustaz. Ustaz tak boleh sembahyang. Ustaz tak apa cerita. Dia menangis, dia anggap satu ujian Tuhan. Dia tak dapat sembahyang di Mekah. Saya nak sembahyang tak dapat. Ustaz tak okey lah tu. Ha, dapat pergi dah okey dah. Tapi saya tak semayang sempurna Ustaz. Tak boleh sujud. Rapalah. Rapalah lah ya Allah Ustaz. Kita nanti balik cerita pengalaman. Nampak tak? Sepatutnya mutawif orang yang bawa dia bagi tenang dia. Bagi relax dia. Kan? Dia menangis tengok program-program dalam televisyen nak tunjuk kan. Dia rasa terkilan. Semua tak sebab. Tak apa. Sah. Sah. Benda tu sah. Wa qari'atu tariq, jalan. Tapi orang kita ni dia tak faham apa dia tulis tu. Dia tulis situ tariq, bagi jalan. Ha, semayang juga. Nanti ada seorang perempuan di satu macam besar. Dia tolak kita. Nasib baik hang perempuan. Tak boleh, dia tengah kita semayang, dia suruh kita berhenti, betul tak? Kita semayang, dia tolak kita. Kita kata betul lah ni, pok-pok Wahabi lah ni semua ni. Mayang tu pula. Mayang tu pula, sekali tak ada idea kita kata yang tu. Ni depa ni dapat Mekah, lengkap semua nampak tak? Tengah semayang tolak aku. Buta perut. Tempat tarik. Tempat jalan hang semayang. Dia tulis tarik kan? Dia tulis jalan. Nabi kata jangan semayang, harap tempat tu tempat lalu-lalang. Hang larang. Wa qari'atu tariq wa hammam. Hammam ni tempat bernama toilet. Wa ma'atinil ibil. Ma'atinil ibil maksudnya kandang-kandang unta. Nabi paling tak suka sekali kita memperbanyakkan masa dengan unta. Jangan. Unta ni satu binatang yang disukai oleh syaitan iblis. Tapi kita pun tak tahulah, kita dibawa orang sunnah minum daging unta, apa daging unta, palautan unta. Kita pun tak tahu yang sunnah sangat-sangat kambing. Sunnah sangat-sangat adalah kambing. Nampak tak? Sunnah makan daging, Nabi suka. Di kalangan sahabat nak jumpa ya Allah, Nabi kata banyakkan makan kambing. Banyak makan daging, banyak makan daging. Pasal kandang kambing ni satu syaitan pun tak suka. Binatang yang sentiasa didekati oleh malaikat ialah kambing. Pasal tu Nabi semayang di kandang kambing. Nabi nak tenang, Nabi duduk. Allahu Akbar, takut kita berbuah. Ustaz, berbuah buah khiyang tak tahan. Itu terpulang ke hang lah. Tapi Nabi semayang. Kita tak boleh menafikan Nabi semayang. Pasal tu Nabi kata mana-mana orang kalau makan daging kambing, nak ambil wudu, tak ambil wudu tak batal. Tapi kalau makan daging unta, Nabi suruh ambil wudu. Nabi suruh ambil wuduk. Maka Imam Ahmad kata ini bab ta'abudiyah. Sami'na wa ata'. Jangan kita panjang-panjangkan lagi. Hukum main macam tu, ikut macam tu. Ada lagi unta, kandang unta ni tempat syaitan suka duduk. Kalau kita tengok unta yang garang, tok 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 tok, dia mah kita kena stop kereta semua.
Badan mungkin. Ha, kuding kita, pelajar kita yang begini, dia tunjuk gambar dia dengan unta, seronok lah ustaz. Itu kecil. Besar dia gigit hang mampus nampak tak? Ha, nampak tak? Ha, besar dia pernah potong nak sembelih dia, dia kena jolok dulu di sini, pergi pancuk darah keluar dulu, baru sembelih. Dia tak boleh sembelih terus, kecil sembelih terus. Yang besar kena jolok kat sini. Ha, orang dia ni, keluar darah dulu, baru sembelihkan dia. Unta. Nampak tak? Unta. Sebab esok ni bermain lah. Apa kalau boleh biarlah esok ni kalau ambil lembu lah ni. Orang nak beli lembu kan dengan apa harga? Ha? RM16,000? RM14,000? Eh besar betul baru ni gegasi ke apa ke? Apa gelap pun nak mampu. Jadi apa pun ya Allah, eh duit banyak bagilah kenderaan binatang apa. Cuma apa dengar sikit cerita sahabat Nabi sebelum main kurban sebulan tu mampulun. Kita kadang-kadang terlalu kedekut dengan akhirat kita ni. Tahun depan kita tahu insyaAllah mari kita order pada Israel besar kita buat kat sini. Seorang 1,000. Buat mahat 7,000 punya. Sebelum pun insyaAllah seorang 2,000. Boleh. Kenderaan yang confirm esok ke akhirat kelak. Nabi seorang ambil yang gemuk. Nabi kata berlemak. Bubuh. Lepas tu beli pula pakaian pakai. Bagi dia pakai cantik. Bubuh kat bercat di mana ni. Sunnah. Oh senang sebut. Sunnah. Kalau orang yang mengaji agama yang sunnah tak buat. Siapa lagi nak buat? Tahun depan kita plan orang sunnah. Beli satu pakaian kat ada bulu cin, duduk kat rumah seminggu bagi orang semua yang nak korban tengok dia punya kenderaan. Mandikan dia, cantikkan dia, renum tengok dulu. Allahu Akbar. Kita seronok. Bawa rasa keseronokan ya Allah Tuhan. Ha lah esoknya di kenderaan aku. Tapi suruh pegang dia, pakai dia ni semua. Sunnah. Ni buku belum maram kata baca. Macam mana Nabi Yah binatang tu. Nabi kita sunnah kita hiaskan binatang. Memang di sini tak ada. Tapi kalau India, Pakistan, Tanah Arab memang. Sebulan tu dia beli shopping untuk pakaian binatang tu. Jangan bogeykan dia. Bagi pakai dia. Pasal dia akan menjadi kenderaan kita di hari akhirat kelak. La hawla wa la quwata illa billah. Nampak tak? Dia kata kat sini tempat kandang-kandang unta. Jangan semayang di situ. Lagi dia tahu bahawa dhuhril baitillah ta'ala. Ada orang buta perut, dia kata, jangan semayang di Baitullah, Kaabah atau Kaabah tu. Jangan semayang atau Kaabah, jangan semayang. Dia kan dulu jahil dulu. Allahu Akbar Allah, atas tu, eh barang. Atas tu tak boleh ni, tak boleh semayang. Tak boleh Nabi kata atas tu. Baitullah atau Kaabah tu, tak boleh kita semayang. Maka tujuh tempat ni, dia kata kat sini, maksudnya dia kata. Ha, dilarang solat di tujuh tempat. Yang tersebut pada hadis dia kata ini hukumnya solat di tujuh tempat tersebut pada hadis ini makruh. Ada ulama mengatakan makruh kecuali di atas kubur, dia kata haram. Ini buku ni lah. Kalau kita sembahyang yang haram sangat-sangat kubur, yang lain-lain kalau berlaku macam mana pun terpaksa. Pasal kalau kita pergi di India, depa sembahyang dekat apa nama, depa sembahyang dekat apa nama tong sampah, sampah banyak depa sembahyang. Badan tu sampah kita akan jumpa, tempat orang sembelih kita akan jumpa daripada semayang. Maka kalau haram ke batal semayang. Yang tak boleh kita semayang sangat-sangat, ulama kata tengok solat di tujuh tempat tersebut pada hadis ini adalah makruh kecuali di atas kubur, ulama kata haram. Macam mana pun itu larangan, tujuh tempat ni larangan, kalau boleh kita elak. Kita ambil satu lagi hadis sikit sangat hari ni. An Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرسد الغنوي kata dia, aku dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Nabi kata apa? La tusallu, jangan kamu sembahyang ilal quburi. Sembahyang kita mengkiblatkan kubur. La. Contoh-contoh ni masjid depan ni ada kubur. Jangan kita sembahyang. Tapi kita, ni bab ni panjang lah. Kita, ulama-ulama kita dululah. Buat masjid, buat kubur. Buat masjid, buat kubur. Macam tu lah, dia kan kat sini. Kalau bandingkan orang Arab, dia cukup marah bab ni. Dia kelemahan, dia tak, Abdullah, ha, sembahyang sini kah? Macam kamu dah ada eh. Kamu rasa kamu ada eh. Kadang depan kamu dah ada tu, depan apa nama, ni kubur. Belah ni pun kubur. Nampak tak? Tapi yang paling penting sekali,
Nabi suruh kosong kubur ni jauh dengan kosong musalla. Nabi tak mau. Benda ni nanti kita buat ustaz. Masjid Nabi sendiri dalam, nak kata apa? Oh, dia buat macam tu pula dah. Dia buat macam tu, mampu pula mampu dah. Kita kena faham, Nabi-Nabi ni, saya nak bagi faham lah. Nabi-Nabi ni kalau dia mati, dia kena tanam di tempat tu. Katalah dia mati sini, korek tanam situ. Dia tak boleh usung. Nabi mati di mana? Dalam rumah dia. Maka rumah dia lah kubur tu. Nak tahu rumah Nabi tu lah dia. Itu rumah dia. Pasal tu dia rumah dia dengan masjid dekat macam tu. Dia mati tanam situ. Asalnya itu kawasan apa nama rumah dia kubur. Jadi ulama tentang jangan pembesar masuk. Tapi oleh kena kedegilan kerajaan yang jahil Saudi pun buat sampai ke dalam. Tapi asal tapak tu tapak mana? Asal tapak dia masjid asing, dia tak masuk dalam. Pasal tu pok-pok Brialui, pok Brialui ulama dia yang alim kena tanam dalam masjid, korek tak situ. Lepas semayang kita pergi ziarah Brialui. Sebelum dia azan dia assalamu ala rasulillah rasulam, dia kena berselawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa habibina wa dhukrina anta maulana Muhammadun. Ada paham? Ha, bapak Brelui kan? Bapak Brelui, Allah tanyalah orang mengaji Pakistan. Bila kita semua orang mengaji Pakistan sebelum azan dengar selawat tu, kita tahu tu Brelui. Tu kita jangan latih lah sebelum azan ni selawat, jangan kita latih. Bila masuk waktu azan, azan agama main masuk waktu azan, azan Nabi azan, sahabat azan, dia tak ada apa pun. Kita nak buat kadang-kadang apa-apa-apa-apa, tak ada. Apa ada? Allahumma sallallahu, apa pun tak ada. Kita pun tak tahu nak merepek ke mana. Apa ada? Khusus bab azan ada, bab azan ada, fiqah azan ada. Ambil masuk waktu azan. Habis. Tak ada Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu Syiah nak masuk waktu berselawat. Dia pula ya li wali Allah, ya li wali Allah Muhammadan. Tu Puak Brialui lah ni duk main di Malaysia. Dah banyak dah nak kenal dia, serban warna hijau semua. Semua serban warna hijau duk main dah. Bila dia main lama-lama-lama tengok dia tiba-tiba masjid dah tiba. Sekarang dekat masjid dalam nama India. Dia flat-flat tu dia start dah azan dah ada dah. Kita tak jaga, kita paling penting nak duit ekonomi kita okey sudah. Kita tak ambil endah apa nak jadi pada masyarakat kita. Ingat dengan khilaf-khilaf ni. Khilaf-khilaf ni boleh bawa pergaduhan, peperangan. Kita dah tengok di tanah Arab semua ni berperang kerana mazhab, betul? Hang rodok aku, ku rodok hang. Yang ni lah kita nak jaga tempat kita. Biar ustaz-ustaz ni bersederhana mengajak. Melahirkan anak murid, anak murid yang bersikap sederhana. Bukan pemberontak. Bukan anak murid memberontak. Sikit-sikit tolak ansur. Itu cara ustaz tu faham, hang tanggungjawab. Mengaji. Semua ustaz mah mengaji. Kutip. Kitab tu ada mengaji. Tapi jangan ajak pada sikap apa nama pemberontak. Hang kata aku, kata Allahu Akbar. Dengan khilaf berpecah, dia start nak serang. Jiwa orang mengaji hilang. Nampak tak? Yang ni semua kena jaga, ya Allah Tuhan baik. Maka Nabi kata bagai sini, Nabi kata jangan kita semayang. Tapi tempat kita ulama nak bagi mudah. Lepas-lepas semayang, sebelah kubur. Lepas semayang, sebelah kubur tempat kita. Jadi hari ni alhamdulillah, tapak masjid, masjid tak ada kubur dah, alhamdulillah. Yang ni semua hak dulu-dulu punya. Nampak tak? Dulu-dulu. Tapi jangan pulau pula masjid ni, tak boleh semayang, ni makruh. Nampak tak? Tapi kalau ulama-ulama hadis, dia kalau kita kata kalau ada tempat yang baik semayang, kita pilih tempat yang tanpa ada kubur, itu afdal. Kalau tidak dapat tidak semayang juga, hukum dia adalah makruh. Makruh. Nabi tak mau kawasan perkuburan dijadikan kawasan masjid. Atau kawasan masjid ada kubur, Nabi tak mau.
Nabi tak mahu. Pasal tu ni kerja ulama kena ikhlas, kena jujur dengan ilmu dia. Ulama besar hang reti segala-galanya. Hang tahu segala-galanya. Hang nak jaga kedudukan hang, nak pakai sampin dengan butang Melayu, hang jaga hang. Karena butang Melayu tu hang nak jaga, sanggup hang selewet macam-macam hang tahu. Aku bagi otak hang geliga, pandai mengaji sampai baca kitab semua pandai, last sekali hang serabut dengan ilmu. Dengan ilmu aku hang duduk macam hang pusing eh? Hang pusing, nanti hang tak boleh nak pusing dah. Ada faham? Ha, nampak dah, hang jangan duk ambil ilmu aku. Aku bagi ilmu aku dekat hang untuk hang baiki manusia, rupanya hang ambil ilmu aku hang nak senang. Hang jaga hang, orang buka kereta hang, orang sambung kat hang, aku bagi tai kat hang. Ni nak semua pocik noh. Ha, ya Allah, bukan senang. Depan ni orang agama. Ni reti segala-galanya, reti belajar yang tu, yang ni, yang tu. Kalau Syiah orang kata kafir, kafirlah. Yang duk kata Islam bagi siapa? Ha, mufti contoh. Allah tak kata kat siapa. Mas sambung. Okey. Lecehlah ya Allah ya Tuhan. Sampai ada orang kata ya Allah penuh-penuh wukuf di Arafah. Wukuf kita kata di Arafah, dia kata wukuf di mana? Karbala. Jelas dah. Sampai tahap tu lagi kita kata mak ni khilaf. Mau penampak hang jadi mufti begitu. Oh, sambung. Ah, ya Allah. Ah, nasib baik tak ada pula pinang. Sambung. La yusallu, dia kata, ilal kuburi. Jangan kamu semayang, dia kata, ilal kubur. Maksud dia dengan kiblat kita tu, kubur tak boleh. Wala tajlisu alaiha, jangan duduk di kosong kubur. Jangan duduk di kosong kubur. Inilah orang kata, ustaz, kubur tu, yang tu jangan duduk. Sekitar kosong kubur tak boleh duduk. Senang. Sahabat Nabi masuk nak duduk. Abu Zar Al-Ghifari, bangun Abu Zar. Hormat kubur, hormat kosong kubur. Ini kita masuk kosong kubur. Tengah orang duk talqis, ustaz okok. Mami okok sumbat mulut hang. Tak rasa apa pun ya Allah. Nak rasa takut ke bimbang apa pun tak ada. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah Tuhan, hari ni tengok orang masuk kubur tak ada rasa apa. Nabi benarkan kita pergi ziarah kubur untuk jadi zuhud di dunia, nak mendekatkan diri dengan Allah, rasa takut. Nabi kata fatuzakirul akhirah, mudah-mudahan akan ingat ke akhirat. Zuhud di dunia jangan duduk ni sangat, last sekali hang ke sini. Itu tujuan Nabi suruh kita tengok-tengok kubur. Nampak tak? Nabi sendiri kata di kosong kubur, jangan kita semayang menghadap kubur, jangan kita semayang di kubur, dan jangan duduk di kosong kubur. Kalau ada nas, Nabi sendiri berdiri. Semua hadis. Anas bin Malik kata, wallahi sepanjang aku bersama dengan Nabi di kosong perkuburan, aku tak pernah tengok Nabi kubur. Melainkan satu keadaan, bila anak Nabi Zainab meninggal, Nabi berdiri menangis-menangis sampai terduduk-duduk di kosong kubur. Itu saja yang ada. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Nabi yang pertama. Ha, kalau ada duduk, ni kita bukan cakap duduk, tikak mengkuang letak lagi, panggil ramai-ramai. Apa benda ya Allah, benda yang kita berlawanan, bercanggah dengan siapa dia? Tukang bawa agama Rasulullah. Tukang bawa agama Rasulullah. Rasulullah tukang bawa agama. Nabi kata jangan semayang di situ. Lah ni main pok-pok kubur pula, man. Nampak tak di Malaysia lah ni? Main pok-pok kubur pula. Letih. Mintalah orang yang ada kuasa ni, otoriti, roti-roti ni, mereka semua ni, bertindaklah atas agama yang daripada. Nabi kata janganlah ni kita semayang di kosong kubur, kita buat kubur sini. Lepas tengok dalam YouTube, lepas tengok apa, ya Allah, apa ni. Ni kosong kubur ni, mereka buat aircon, keliling semua, duduk dalam tu berdoa. Duduk berdoa, khatib, zikir, semayang dalam kubur. Ayuh, ada faham ke? Depa bukan fahaman daripada Yaman duk masuk di Malaysia dah. La ilaha illallah. Dulu mula-mula okey. Dia main bergendang. Mula-mula dia memang dia bawa lagu bagi orang terhibur. Kan? Ya ganana, ya ganana, ya ganana. Kita pun pilah ramai-ramai kita pun tangi-tangi kan. Pasal nak nyanyi, nak masuk disco tak boleh pergi sana. Ding 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 ding. Allah rapalah lah, rapalah ya Allah. Sampai zikir menari pun ada. Buka-buka anak-anak. Ada satu pakcik dia anak. Dia buka lagu tu. Rablah tuan ya Allah. Apa? Ya Allah. Allah ada faham ke? Ini maksiat.
Allah macam-macam hari ni duk main dah ini. Mula-mula buat main tu lama-lama bawa orang pula dekat kubur pula. Janganlah. Kubur ni Allah, kubur. Dia bubuh kubur yang tu, ya Allah, dia penat. Nabi kita jangan bina kubur. Jangan bina kubur, jangan penat kubur ni. Tok Syekh dia mati sampai tinggi macam ni. Bina kubur habis duit. Kita tanya, cuba ikhlaskan diri, jujurkan ilmu. Jujurkanlah, ya Allah, macam yang pada buat ni. Ikut betul-betul. Kalau sayang kat Nabi, Nabi suruh tak? Kalau apa cinta, sayang dekat Nabi, sayang kat orang soleh. Macam tu kan apa buat kawasan perkuburan. Panggil pula nama kubur tu pula, panggil dengan duduk ramai-ramai. Apa tengoklah YouTube dah tak? Tengok belum? Apa share lah dekat ni semua makhluk-makhluk semua, apa dia tak tahu. Apa tengok program tu banyak kosong kubur, share. Benda macam, bukan kita hina orang tak? Kita nak tahu benda ni jangan masuk tempat kita. Jangan masuk tempat kita, duduk try. Di Melaka duduk main dah dekat apa? Apa besar? Apa besar ke apa besar nampak dah? Apulah besar, duduk main dah, dia duduk buat dah. Dia duduk buat dah, nampak dia duduk buat dah, yo. Ceramah ada semua besar-besar nak buat kat sana dah. Sekarang kita bimbang pula, dia berubah pula ke Terengganu. Dia tak Terengganu, kebanyakan majlis agama tak bagi orang ni masuk dan dibuat kat Terengganu pula. Terengganu baru ni dia habis duit, ya Allah, Allah. Tanya dekat Ustaz Hadi duduk ada kat sini. Dia tunjuk gambar Ustaz, dia buat punya cantik kubur. Buat baiki kubur ni, peruntukkan kubur tu ada. Sedangkan ustaz nak mengajar tak boleh. Kita ustaz duk tengok apa nama ceramah, apa nama ustaz, apa nama Maisa kan, bagus ceramah dia. Ceramah dia kita tengok, Allah, dia bawa kita apa nama pada wakil keadaan, hukum mahkam istimbat dia. Orang macam tu dia haramkan dia ceramah di masjid. Tengah buat rakaman TV kan, tengah buat rakaman, berhenti serbu macam tu. Kita tengok apa jenayah dia, apa salah dia. Macam tu punya ajaran ni sekat yang gila-gila ni bagi kelusan Terengganu, bagi buat kawasan perkuburan punya buat. Bila buat macam tu, orang duk ziarah tak rasa salahkan semua orang yang duduk di Majlis Agama Islam Terengganu ni, suruh langsung terus ke Terengganu. Membadak yang betul-betul kita kena tegur. Ni tegur macam inilah susah daripada makan. Ustaz, you ada warning. Warning kita sudah biasa. Nampak tak? Selalu kita cakap sikit saja, kita kena tegur lah benda tu. Benda-benda yang betul-betul bawa pada kesesatan. Benda tak betul dari agama, yang tu agama tak boleh. Allahu Akbar, masa tu majlis agama ni Allah. Mereka kalau tak jaga agama, teruk. Nampak tak? Teruk. Duit tu duit rakyat, orang Islam bagi kat mereka, suruh jaga agama. Hampa orang majlis, jagalah agama. Jaga agama. Ha? Jaga agama, elok-elok jaga agama. Yang tak elok ni hampa pi panggil lah, cakapkan, bincangkan dengan mereka. Cakap elok-elok. Nampak tak? Firaun sekalipun dia tak tangkap terus. Dia sembang dulu. Firaun. Dia panggil Musa kan? Firaun panggil Musa berdebat, tanya dulu. Sebelum nak tangkap ni, kita tangkap terus. Lagi dahsyat dari Firaun. Ni hati ni kan. Ha, ya Allah, itu apa dah? Masa pun dah habis dah. Dia kata kat sini, ya Allah, saya mendengar. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, la tusallu, jangan kamu apa masalah di kubur, ila kuburi. Jangan semayang yang kiblat kita kubur, depan ada kubur, jangan. Lagi Nabi kata, dan jangan duduk di atasnya. Maksudnya dia kata kat sini, dilarang solat menghadap kubur. Tuan kitab kata. Memang masjid-masjid kita banyak benda macam ni. Kalau tak dapat tidak semayang juga, hukum dia makruh. Majlis fatwa pun kata makruh. Ha, makruh nampak tak? Juga duduk di atasnya. Hukumnya haram solat menghadap kubur dan duduk di atas kubur. Kadang-kadang kan buku-buku macam ni cuma kita baca je. Cuma Ustaz rasa terkilan sangat-sangat buku Bulughul Maram hari ni dibaca oleh orang tertentu. Tapi dia baca, dia bawa kupasan yang sebaliknya. Dia tak jujur, dia tak amanah dengan ilmu. Tak jujur, tak amanah. Baca, ikut rentak ulama' tu, dia ada syarah dia. Subul salam, ikut cara dia. Jangan ikut cara. Bukan macam ni, dia kata ni, dia kata macam ni.
Ha, nak kata peluh otak apa? Dia kata macam tu. Dia pusing man. Nak, la yusol, dia, Nabi duk habak man, jangan kita semain kat kubur. Ni kubur, ni ada kubur. Jangan. Yang tu maksud. Kalau kita semain sini kubur belakang, tak apa pasal ni apa nama ada batu penghalang. Macam tu pula dia buat. Korko, korko. Nampak tak? Nabi kata masalah, ni kubur, ni kubur. Depan kubur. Ha, jangan semayang depan tu. Tu maksud Nabi. Bukan kalau sekiranya belakang ni ada kubur, kita semayang tak boleh. Itu bukan dia, maksud dia. Eh, masalah jadah ni. Lepas tak tu, itu cara selewin. Mula ni kita tengok macam tu, mereka nak elak. Tak boleh lah macam tu. Walaupun ulama kata ada jedran, walaupun ada dinding sekalipun di sebelah tu ada kubur, tak boleh sembahyang. Ikut rentak depan yang alim, ulama hadis tu alim, ikut depan apa depan kata. Duduk di sekitar kawasan kubur, mana pun dia kubur, tak boleh kita duduk. Tak boleh. Bukan sekat kita duduk, kita nak tiba satu batu untuk kita duduk, mak. Cik main kat mak, mak. Cik harap sangat-sangat lah, mak boleh mari kami ni, mak. Jangan mak. Kalau mak main, cik ada rumah, mak cik tak keluar mana tau, mak. Han duk merapu apa kan? Isteri kami ni punya roh ni kita pun tak tahu. Ustaz pun duk cari kat dalil. Nanti nak jumpa ketua mufti Dato' Alim Hassan kita. Nanti nak jumpa dan nak tanya. Bada. Oh dia bab tu kalau kan. Adik Ustaz rasa kita berhenti dekat situ dulu. InsyaAllah bulan depan kita sambung lagi hadis Abu Sa'id Al-Khudri berkenaan dengan apa nama. Dia kata mana orang masuk masjid, dia gosok tu masjid Nabi ni. Masjid Nabi, kasut dia digosok. Masa dia masuk dengan kasut. Kita nak dengar hadis tu insyaAllah. Ha? Yang baik semua main daripada Allah. Salah dan silap adalah daripada kelemahan saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebelum Ustaz doa.